Ketemu lagi bersama kami Like Indonesia. Kali ini kami berada di Pantoloan, Kecamatan Palu Utara atau di ujung utara Kota Palu. Tepat di belakang kami ini ada sebuah bangunan tua atau yang biasa masyarakat di sini menyebutnya dengan kata dalam bahasa Kaili, yaitu Banua Langa. Menurut masyarakat sekitar, ini adalah bangunan pertama di Pantoloan dan usianya sekitar kurang lebih 100 tahun, guys. Bangunan ini tepatnya di seberang jalan gerbang utama Pantoloan. Mau tahu keseruan kami selanjutnya? Jangan pindah channel, tetap bersama kami, Like Indonesia, Sound of Nature. Bentar, mana motor? Mau ke atas ini. Oh itu. Tidak mau panjang gitu orang. Jalan. Ya, mana motor itu? Lantar sih. Kita lagi perjalanan ke gunung, guys. Gunung mana, guys? Gunung yang berada di Pantoloan. Pasti kalian penasaran kan? Gunung apa bukit? Kurang lebih bukit. Ikuti terus saja perjalanan kami. Karena ini bukit sangat indah, guys. Percaya tidak? Percaya tidak? Tidak percaya harus percaya. Oke, langsung lihat. Ikuti terus kami, guys. Wah, itu ada apa, guys? Itu ada anak kucing. Ya, ada anak kucing. Guys, inilah perjalanan kami dengan 8 orang tim bermain-main. Boleh dikata si bolang. Tua kakak kami di sana, guys. Untuk menuju bukitnya, ya, kita berjalan kaki ya, guys. Ya, mungkin yang karena di tempat penyimpanan motor nih tidak ada di sana. Jadi kita jalan kaki. Biar kita lebih aman, higienis. Ini sedikit rintik. Suhu sekarang kurang bersahabat tapi maju. Memang, guys, perjuangan semangat itu. Perjuangan? Memang, guys, kita butuh perjuangan demi mendapatkan momen yang indah. Betul. Tetap semangat. Tetap bangkit. Begini, guys. Saya punya satu sepatah dua kata. Apa itu? Untuk kalian. Apa itu? Jangan hianati prosesnya. Jangan hianati proses. Karena proses tidak pernah berkhianat sama kalian. Oke, tetap semangat. Oke, kita lanjut. Jalan lagi. Gas. Tell you it.
kita istirahat sedikit karena hujannya sudah mulai deras. Kita lanjut sebentar. Lo kuning itu ya. Kendisku. Hujan-hujan lagi. Nggak tahu ini guys. Ini sapi. Itu pete atau tidak? Ambil. Itu pete. Aduh. Ini. Potong guys. Ini sepupunya pete. Sepupu satu kali. Sepupu dua kali ini. Apa? Sepupu dua kalinya pete. Coba buka. Kemakan, coba. Piring. Jangan dulu, kau rasa dulu. Eh, nah ini. Ya. Kau rasa dulu. Ya. Oke guys, kita mau ke atas. Katanya di atas itu ada kuburan. Ada kuburan tapi dengan view yang keren. Oke, ikut kita. Ini memanjat demi sebuah view yang bagus. Sini. Lihatlah view-nya. Oke guys. Kita tadi dari kembali lagi channel ini. Bukan di channel ini. Bisa kita kembali lagi. Diperjalanan. Kita kembali turun lagi. Kita habis naik baru turun lagi. Turun ke bawah. Jadi rencana habis ini kemana? Kita mau cari-cari jagung. Kita mau cari-cari jagung, guys. Jagung apa? Jagung untuk dimakan. Tidak mungkin untuk katanya dimakan. Yang saya dengar jagungnya untuk jagung ayam, kata jagung apa itu? Jagung ayam. Ah, tidak, mati pus itu. Mungkin itu jagung untuk dimakan. Bukan untuk ayam. Maksudnya makanan ayam. Makanan ayam. Ya, oke. Okay. Kita lanjutlah langsung ke sana. Lihatlah, saksikan di sana. Oke, guys. Mana perasaanmu, Ge? Naik ke atas. Seru-seru. Hah? Seru. Capek. Seru. Aku capek. Dikit. Mana lagi guys? Cari jagung. Iya kak, kau suka makan jagung? Kita ambil jagung. Kau suka makan jagung? Ambil jagung untuk dia. Ayam. Kita payung dia kena. Ambilkan jagung. Mana?
Kasih. Masa ini? Masa. Jam apa namanya? Jam apa namanya? Tidak tahu juga. Kau punya ini? Kau punya? Iya, punya. Tapi bapak punya. Kamu yang tanam? Iya. Siapa namamu? Abi. Abi? Abi, kan? Mau jago? Dapat ya, kan? Iya. Terima kasih Om. Iya, yeah, terima kasih banyak Om. Uy, Ilya masa depan. Mangap salah. Kasih pun. Waduh. Dulu kasih pun. Kasih pun. Uy. Pisah kau orang, baganggu. Guys, ternyata terang diusir guys. Ayo kita pergi. Pilanam, kau saya kira siapa Beng? Mau pilan kita orang danau Sibili. Apa kau masak? Bagus di danau sana. Bagus. Hah? Bisa mandi? Pembantin tidak anu bak gatal kamu. Maksudnya? Kenapa air? Hmm? Kenapa? Siapa tahu gatal-gatal mandi tahu. Sebab bagus airnya benar. Hah? Dalam. Bagus. Dalam. Banyak orang ke situ. Kau sepigi? Belum, baru mau pigi. Kau cek di motor dulu. Hah? Bagus. Ya. Bagus. Banyak orang ke sana biasa. Banyak. Hah? Banyak cewek juga sih. Apa? Cewek. Banyak cewek. Banyak cewek. Ayo guys, kita ke danau. Yo. Adalah baru juga mancing. Ikan apa biasa di sini? Ikan nila. Ikan nila. Yang sana itu mau pancing juga? Dia tahu dia orang hidup yang kerjaan sana. Mau pancing! Guys. Ikan merah! Ikan besar, eh!
itu ternyata itu ikannya. Aduh, tuan, saya takut. Saya turun, takut. Saya takut turun. Aduh. Itu ikannya sana. Mana? Capung itu. Kecil itu. Itu ikan, itu ikan nila. Mama pegang aja. Ikan emas itu. Ah, iya kah? Danau Teletubbies. Ikan koi. Hujan, guys. Dari ikan gabus kah di sini? Ada. Oh, itu. Tidak. Tidak. Oh. Yeay. Cucuk deh. Astaga. Cucuk. Oh, ini cucuk deh. Baki cot. Ya. Itu namanya cucuk. Apa itu? Gili. Lomba ribut, lari ikan. Apa itu? Apa ini? Bekicot. Bekicot? Keong. Ah, bukan. Dimakan ini. Iya, dimakan ini. Astaga, kulim. Kotor guys. Jadi guys, karena jalan di sini tidak begitu bagus, mungkin kalau lewat di sini pelan-pelan, kita jalannya licin. Tadi ada kejadian teman-teman lagi jatuh, kita bisa bangkit, semangat. Siapa? Siapa namanya? Fandi. Maldini. Iya. Maldini kan? Oh, kemarin besar. Guys. Lagi. Turun. Turun Marjo mandi. Enggak apa-apa. Esang. Belum itu. Dah. Yes, strike. Gue berhasil strike. Yes. Eh, ikan apa ini Esang? Kasihan, lepas ulang Jo. Astaga, kena di mata. cucunya ikan nila ini. Tuh guys, ambil. Astaga. Kasihan nih. Oi. Ah, jatuh. Ini kok saya kena bibir. Mau kena bibir. Kasihan ini lepas ulang. Jangan. Guys. Ini ikannya kecil mau dilepas ulang atau digoreng. Lepas Joe. Oke, saya lagi guys. Lepas Joe, bebek kena bibir. Lepas Joe ini. Lepas Joe. Guys. Siapa namanya itu? Aldi. Mau dirilis. Rilis. Iya, rilis. Rilis, sini, rilis. Iya, gua aneh, Jo. Lepas, Jo. Kecil, kasihan. Lepas, Jo. Lempar.
Oke guys, karena cuacanya tidak bersahabat, kita akhiri saja pelan ini. Kita lari ya, kita lari ini. Thank you, guys.